Lepri di tiap masa sendiri Taufik nama dia. Taufik perlawanan bagi pasukan Rumah Sakti yang datang Royal Town untuk mendapatkan pasukan manakah yang akan menduduki tiga dan empat keempat. Ya, begitu dia pasti perlawanan yang sudah dimulakan. Ya, pemain hebat lagi pemain-pemain pada petang ini. Ya, kalau kita saksikan, kalau kita hayati daripada pagi tadi hingga ke sekarang ini, setiap perlawanan semakin masa itu berganyak, semakin hebat, semakin dahsyat. Betul. Ya, orang kata kalau pagi-pagi tadi belum naik minyak. Sekarang ni minyak pun dah habis lah. Minyak dah penuh lah. Minyak dah habis lah. Sorakan-sorakan penonton yang berada di luar padang, di luar belakang. Ia bagi kedua belah pasukan dengan sorakan-sorakannya, dengan kata-kata semangatnya kepada pemain-pemain yang berada di dalam belakang saya. Setiap sorakan itu kadang jangan kita pandang remeh, kerana setiap kata-kata ataupun setiap irama yang pasukan sorak nyanyikan itu adalah akan memberi semangat. Betul. Yang kita tidak nampak kepada setiap pemain-pemain. Betul. Kalau kita lihat dekat sini pemain tampil leka. Ya, leka membawa padang. Tidak boleh leka ataupun lalai kerana itulah kesempatan yang amat-amat pasukan lawan tunggu. Betul. Kelekaan kecuaian itulah yang membawa padang kepada pemain-pemain. Betul, Pak. Kalau kita lihat sana ada tim-tim kosong, ada besin-besin ada kompak pun ada. Ada botol-botol kosong. Kalau kita lihat sebelah sana, begitu juga orang juga yang berada di sebelah sini. Dengan botol kosongnya, dengan tin kosongnya, dengan botol mineral diisi dengan batu, dengan tali-tali yang diikat bagaikan rambu-ramba begitu kan. Betul. Itu adalah satu mungkin dalam gunakan objek itu adalah untuk memeriahkan lagi sorakan itu supaya semangat pemain-pemain lebih mengkobar-kobar. Begitu juga Panglima Selatan pun bersemangat. Kalau kita tengok baju warna Panglima Selatan pun bersemangat. Memberi sokongan kepada pemain-pemain kita. Mungkin itu. Mungkin perlawanan ini bagaikan saya kata tadi, bagaikan perlawanan final. Sehingga pasukan